2025 ya, 7 tahun sebelum tahun 2032. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, ya baik pemirsa, kalau tadi sudah dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss yang menyerahkan langsung suratnya, niat ya, keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah, saya ingin tanyakan kira-kira memang sejauh apa persiapannya dan juga pertimbangannya apa hingga kita memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah ikut bidding nanti ya tahun 2004 atau 2025. Saya ingin tanyakan langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Selamat. Kita akan ke informasi lain pemirsa. Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Senayan dilengkapi teknologi kelas dunia untuk mendukung fasilitas kolam akuatik sesuai dengan standar internasional. Ya, Stadion Akuatik ini pun digadang-gadang sebagai stadion akuatik terbesar di Asia dan terbaik di dunia. Berikut liputan Maira Balkis dan Widiarto. Silakan. Ya, baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Selanjutnya ada Ibu Negara Iryana Joko Widodo yang menggelar kerja bakti membersihkan Pantai Galang. Maret ada satu hal yang saya tunggu-tunggu juga ya, karena saya selalu penggemar. Apa tuh? Komik Marvel. Oh, Marvel ya. Oke, tentunya bukan hanya Wahyu saja, ini banyak juga. Juga ya. Saya suka tapi tidak terlalu yang sampai fanatik, tetapi mengikuti semua filmnya dan tentunya pemirsa juga pastinya ini menunggu-nunggu ya tentunya film-film terbaru dari Marvel. Jadi apa yang akan keluar nih? Nah ini yang paling ditunggu adalah karena bulan Maret nanti ada Captain Marvel yang akan dirilis. Ini adalah film yang berkisah tentang ya untuk pecinta Marvel seperti Wahyu ini yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro Siang. Saya Zaki Arfa.